pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2020 lalu. Sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe dulu ya bosku. Jika sudah subscribe, yuk kita lanjut. Pernikahan sakral pasti sangat berkesan bagi pasangan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Walau sempat dibatalkan tanggal 21 Februari 2021 lalu, sepasang kekasih yang telah bertunangan pada tanggal 24 Januari 2021 ini telah resmi menjadi. Sebagaimana diketahui, pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani telah berlangsung dan disiarkan secara live virtual dari awal sampai akhir. Menurut warganet, ada keganjilan dalam pernikahan yang digelar di kawasan Laut Golf Jagorawit Bogor, Jawa Barat ini. Pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani yang banyak menuai sorotan adalah tak seperti biasanya. Keganjilan menurut warganet setelah akad nikah selesai, biasanya ada pemotretan kedua mempelai memperlihatkan buku surat nikah. Namun tidak ada publikasi buku surat nikah pada pasangan pengantin Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Sebagaimana diketahui, menurut warganet, dari awal hingga akhir proses pernikahan ditayangkan secara live virtual ini tidak memperlihatkan buku nikah, baik dari Vicky Prasetyo maupun Kalina Oktarani. Sempat dikabarkan Vicky Prasetyo tak mendapat restu hingga tanda tangan dari ayah Kalina untuk kelengkapan berkas pernikahan. Pihak KUA Gunung Putir Bogor pun tak akan menikahkan keduanya secara sah pemerintah kalau tak ada tanda tangan dari wali nikah. Hal inilah yang menimbulkan asumsi publik jika pernikahan yang digelar tanggal 13 Maret 2021 itu adalah pernikahan secara siri. Kejanggalan bertambah dengan tidak hadirnya ayah Kalina dalam pernikahan tersebut, semakin membuat warganet bertanya-tanya, bagaimana menurut Anda?